Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, industri asuransi syariah Indonesia sudah berkembang cukup lama. Sebagai industri yang memberikan perlindungan untuk musibah risiko secara syariah, tentunya peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi para pemegang polis menjadi hal yang penting. Otoritas jasa keuangan, pemerintah, dan juga industri asuransi syariah selalu berusaha untuk meningkatkan perlindungan nasabah maupun pengaduan. Untuk perlindungan nasabah sendiri sudah ada dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 mengenai perlindungan konsumen. Demikian juga di OJK kita sudah ada POJK Nomor 1 tahun 2013 mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Bagi para pemirsa, untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah yang Anda ikut adalah perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK sehingga produknya sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Mengenai kesyariahannya sendiri dari produknya, akad yang dipakai dan sebagainya, ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah di perusahaan asuransi itu yang insya Allah akan menjamin kepelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga asuransi syariah perlindungan yang aman di dunia dan insya Allah juga aman di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.